ketimbang duduk-duduk lain. Orang Mesir, begitu saya baca Quran, duduknya begini. Selesai saya baca Quran, teriak, Allah. Saya kencengin nanti, Allah. Saya capek, takut turun drop, tahu turun drop. Wah, bisa turun drop. Begitu selesai, saya bilang, Ya Syekh, samiti atrukul makan di risak di funduk. Alladhi yajibu aliyah nahturah bawaan ma'amalah. Ngerti artinya? Ya pokoknya begitu deh, saya isi. Saya bilang, saya permisi ya Habib, saya mau pulang ke hotel. Yang paling gede diri, Ya Haji. Saya bilang, saya lagi umroh, dipanggil Haji. Ya Haji, istanya ini hadiah dari rumah. Sebentar, saya punya hadiah. Ternyata gara-gara baca Quran, saya mau dikasih hadiah. Saya lirik nih, kira-kira hadiahnya apaan? Jangan-jangan siwak. Siwak kan sudah nabi. Ternyata salah. Masukin tangan, keluarin duit, sekepok duit di tangannya. Dikasih hadiah saya duit. Karena di depan jamaah, pensil. Saya tolak. Dipaksa, masa saya ambil. Saya ambil hadiah, nggak pakai dihitung. Kalau dihitung namanya pembagian. Saya masukin nih duit gara-gara baca Quran, balik ke hotel. Sampai di lobi saya duduk, yang lain ikut duduk, saya makin penasaran. Berapa duit dia nih? Untung saya agak pintar dikit, saya bilang sama yang lain, sebentar. Saya mau ke kamar kecil, ini kan nggak dosa. Ke kamar kecil, lihat duit, apa kencing kan urusan gue. Sampai di kamar kecil, saya tutup, saya lihat Allah 4.000 real. Saya telepon bini di Jakarta, mah dapat duit 4.000 real. Emang ngapain bang, baca Quran. Bini bilang, besok balik lagi tempat itu bang, jangan bawa yang lain. Karena bini pesan, saya balik, Alhamdulillah nggak ketemu. Kalau ketemu 8.000, pulang di enek. Tapi dokter karena begini lucu nih. Jarang-jarang nih, terusin gak? Ini singkat nih. Jadi ternyata ada ahlul kita yang karena dakwahnya Nabi, walaupun tafas dan tulisan kalbi dan fatu bin halik, dia merapat. Itu gayanya Nabi. Siapa diantaranya? Tokoh besar orang Yahudi. Makanya di Quran ahlul kitab gak semuanya sama. Meskipun nanti ahlul kitab yang ngaku beriman dengan Taurat, mohon maaf ditegaskan oleh Allah, Qulu amanna billahi wa ma unzila 'alaina wa ma unzila 'ala Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Ya'qub